Informasi, sebuah perahu penyeberangan di Sungai Citarum, Desa Kosambi, Batu, Karawang, Jawa Barat tenggelam akibat kelebihan muatan. Kepanikan melanda penumpang kapal penyeberangan di Sungai Citarum, Karawang, Jawa Barat. Kapal yang membawa 20 orang penumpang dan 12 motor ini perlahan karam. Sebagian penumpang berusaha menyelamatkan diri dengan berenang ke tepi sungai. Polisi menyebut karamnya perahu akibat kelebihan muatan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan semua penumpang berhasil dievakuasi. Polsek Pedas kemudian berkoordinasi dengan instansi terkait. Akhirnya korban bisa dievakuasi berikut sepeda motornya dan pemilik perahu tersebut bertanggung jawab atas kerugian kerusakan berkaitan dengan sepeda motor milik para korban. Akibat adanya kejadian tersebut, untuk operasinya ditutup oleh pihak kepolisian dulu. Baik.